Shout out. Hello, guys. Welcome to the channel. Ini gue mau cari apa ya, pengen harus topik kok saya juga. Ini gue baru mulai. Gue kerangka. Ayo coba untuk buat berulang. Ini menggunakan kesalahan baru. Oke. Oke, bos. Di Facebook ada kayaknya gitu. Ini gue coba gue pasti seru ini. RPG non-stop kalau masalah namanya. Ayo, ini sedikit lebih menarik dan bangunan sebelumnya yang tidak besar. Siap, kita ini rajanya di bosnya. Bagus sekali. Saya ingin tahu seberapa jauh kita mampu masuk penjara ini. Ini game sih. Game RPG. Kita mendapatkan ini. Kita mau semakin sulit musim melalui lapangan. Oke. Oke. Udang karatan. Wih. Ini cara kita melakukan setiap kali memiliki kunci. Oke. Ini yang ada pilihan set. Dan ini sebenarnya dari grafiknya sih bagus. Ini ada yang nggak terlalu real banget sih. Masih oke. Oke, game di gadget. Terus gimana apa ini kita nggak usah menggerak dulu gerak kita nggak tapi cuma bisa kasih ilmu seperti pusaran angin atau nggak lompatan itu juga guys. Ini kalau gue main main sama nggak terlalu susah tapi gak tahu ya guys. Mau lupa di kemana sekarang ini jam untuk jam 12 ada di perempuan menyambung baju jenom sang. Di sini gue baik ada pedang ada perisai apa itu yang ada baju jenom memberiku lebih baik kesehatan terus mendapatnya maka kita tidak akan terhentikan. Oke. Ini caranya udah tinggal di chip lock ini gimana? Kalau di film-film gue ke istana tengkorak nih. Nah, kita menentukan raja iblis tengkorak. Raja iblis tengkorak guys. Saya kaya ingat memiliki perlengkapan kami sehingga kami bisa mengalahkan bos. Tingkatin ini butuh $6 $9 $15 masih udah masih saya nabuk 36 34 itu salah. Kalau yang lain dia mencet chat level dia tetap melawan anak murid-murid tadi yang itu. Ini kita menang. Kamu mendapatkan peti kayu. Kita buka apa-apa nih. Mantap. Mantap ya.
Lantai 3 gang teduh. Cus, pakai nama gang. Saya ingin tahu apa yang kita dapatkan dari peti itu. Saya tidak tahu tadi. Oh, dapat jubah. Jubah bunga. Keterampilan merusak 56 lebihan. Gunakan 8% kecepatan serangan. Pakai. Bikin level dong, ding-ding. Terus meningkatkan jumlah keterampilan. Oke, lanjut pos. Kita macam penangguhan deh. Level 10. Siap untuk langsung menantang 3 bos berikutnya berturut-turut. Dengan tiket ini kamu bisa ramuan gak mendapatkan lebih cepat, memperoleh lebih banyak. Minum ramuan ini dan langsung support tanpa henti untuk sementara waktu. Ramuan pembangkit langsung menghidupkan kembali kesatriamu pada setengah kesehatan dan lanjutkan pertarungan bos setelah kalah. Oh gitu. Jumlahnya Jumlah sudah hangat.
Raja Iblis. Ya guys, kita menang guys. Kita menemukan peti kayu apa isinya guys. Gua dapat golok. Dapat token identifikasi. Gua kemana? Lantai 6 makam mistik. Kita buka aja guys ya. Memecahkan kayu. Dapat pedang level 9 serangan 72. Selesai guys. Oke guys, komen gaming apa di sini dulu guys. Karena game ini RPG ini nonstop ya, so misalkan gua ngerasip terus takut kalian kebosanan guys. Oke, see you in the next game. Dadah, let's go game ini bakal main lagi. Gua bakalan coba bangun terus aku mantap sudah kembali. Oke guys, see you in the next video. Dadah. Oh iya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Gratis loh. Oke.